Empat orang tewas tertimpa menara Sutet setinggi 30 meter. Seorang istri merekam detik-detik saat sang suami tergulung ombak hingga hilang tenggelam. Seorang pria diduga pengidap gangguan jiwa menerobos pesawat Citilink. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda. Selain tiga informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama pantauan ganjil genap di sejumlah ruas di ibu kota. Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awal informasi siang hari ini dari empat orang tewas akibat tertimpa menara Sutet yang roboh di desa Margaluyu, Sumedang, Jawa Barat. Keempat korban terjatuh saat memperbaiki tiang penyangga Sutet setinggi 30 meter. Keluarga tak bisa menahan kesedihan saat melihat jenazah kerabat mereka yang tewas tertimpa menara Sutet. Keempat korban adalah warga desa Cisitu, Garut, Jawa Barat. Peristiwa naas tersebut terjadi saat empat pekerja memperbaiki tiang penjaga menara Sutet setinggi 30 meter. Tiang tersebut tiba-tiba roboh dan menimpa korban. Iya, itu sawah, jadi anggurnya kuat, udah labil tanahnya. Tuh. Berapa orang pekerja kan? Yang di atas, empat orang tewas semua. Itu bukan warga Sumedang katanya? Warga Malongbong. Ya, katanya. Sempat diturunkan berapa itu kan tadi tiang-tiang itu? Gimana? Tiang-tiang yang jatuhnya itu? Baru dua. Pas dua, kecelakaan. Itu meninggal di tempat semuanya? Yang dua di rumah sakit. Itu tertimpa atau gimana? Tertimpa atau gimana? Bukan, jatuh. Kecelakaan kerja ini kini ditangani petugas kepolisian Polsek Tanjung Sari dan Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Tiga bocah tewas tenggelam saat belajar berenang di Waduk Nipa-Nipa, Goa, Sulawesi Selatan. Jenazah korban siang ini dimakamkan di pemakaman umum setempat. Jenazah tiga bocah yang tenggelam di waduk Rabu malam disemayamkan di rumah duka desa Jenemadinging, Goa, Sulawesi Selatan. Fajar 8 tahun, Angga 7 tahun, dan Reski 7 tahun tewas tenggelam di waduk Nipa-Nipa. Keluarga tidak menyangka anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar tewas saat sedang belajar berenang di waduk. Diduga korban tidak bisa berenang. Kebetulan tiga orang bersama dia berangkat ke waduk tanpa sepengetahuan orang tua. Lama kelamaan, istilahnya kayak dicari, baru tahu nih kejadiannya. Tiga korban ditemukan warga terapung di waduk Nipa-Nipa. Saat korban berenang di waduk, tidak ada orang dewasa yang mendampingi. Jenazah siang ini dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang wisatawan yang sedang memancing terseret ombak dan hilang di pantai Wedi Ombo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ironisnya, sang istri sempat merekam detik-detik saat wisatawan tersebut dihantam ombak. Ironisnya, istri korban sempat merekam detik-detik saat suaminya tergulung ombak dengan kamera ponsel. Sebanyak 20 anggota tim SAR diturunkan untuk mencari korban yang bernama Subardi. Namun pencarian terhalang ombak tinggi yang mencapai hampir 4 meter. Setelah itu beberapa waktu kemudian melakukan giat memancing, terus karena membelakangi gelombang, posisinya di atas batu membelakangi gelombang, sehingga korban tidak mengetahui datangnya gelombang. Gelombang datang menggulung korban, terjebur ke laut, sehingga korban tenggelam dan sampai saat ini masih dalam pencarian. Kami setelah dilapori oleh pihak korban ataupun istrinya tadi, selang 15 menit kami langsung melakukan pencarian. Hingga kini pencarian korban terus dilakukan. Dengan adanya peristiwa ini, petugas mengimbau agar pengunjung pantai waspada terhadap gelombang tinggi yang bisa terjadi sewaktu-waktu akibat perubahan cuaca. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, dua gadis di Majalengka, Jawa Barat nekat membunuh seorang nenek karena tergiur perhiasan yang dimilikinya. Pelaku juga mengambil televisi dan tabung gas berukuran 3 kg. Dua gadis ini tak menyangka jika harus bermalam di Mapolres Majalengka. IN 18 tahun dan EN 19 tahun ditangkap polisi setelah membunuh Maimunah berusia 68 tahun. Dua gadis ini nekat menghabisi korban karena ketahuan akan mencuri emas seberat 32 gram di rumahnya di Dusun Isar, Desa Lewi Munding, Majalengka. Pelaku masih bertetangga dengan korban. Pertama itu korban, ya, si pemilik rumah itu bangun pada saat tindak pidana itu dilakukan, sehingga baik korban pun panik, pelaku pun panik, ya, dan pelaku pun melakukan tindak pidana penganiayaan, ya, mengakibatkan korban meninggal dunia, ya, dalam aksi pencurian dengan kekerasan itu. Tidak hanya mencuri perhiasan emas, dua gadis itu juga mencuri televisi dan tabung gas 3 kg. Barang curian ini dijual pelaku ke penadah di wilayah Argapura. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Seorang remaja di Asahan, Sumatera Utara menjadi korban penyiksaan karena dituduh mencuri telepon genggam. 5 pelaku menyiksa remaja tersebut bahkan hingga disulut besi panas. Ini kalau pakai stempel gini nggak boleh sebenarnya, Mas. Remaja usia 14 tahun di Asahan, Sumatera Utara dianiaya 5 pemuda karena dituduh mencuri. Saat peristiwa itu terjadi, korban sedang bermain di sebuah warung internet. Namun, salah satu pengunjung kehilangan telepon genggam dan menuduh korban sebagai pencuri. 5 pelaku menganiaya korban bahkan menyulut besi panas pada bagian tubuhnya. Entah cemana dilihatnya handphonenya nggak ada. Jadi dia nggak ada, yang nggak orang itu sendiri ngambilnya. Gitu. Jadi ada apa dituduh lah ini? Ya, dituduh. Alasan dituduh kenapa, Pak? Kita nggak tahu, masalahnya kita itu antara di Tapanuli kerja gitu, Pak. Untuk kejadian? Ceritanya, pastikan. Tidak terima dengan penganiayaan yang menimpa putranya, orang tua korban membawa kasus ini ke polisi untuk diproses. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian, Jering akan mengajukan penangguhan penahanan. Tim kuasa hukum bakal menyiapkan ahli bahasa guna menganalisis tudingan pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Kuasa hukum I Wayan Gendos Wardana akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya I Gede Ari Astina alias Jerinx. Kemarin, drummer grup band Superman Is Dead ini resmi ditahan di Mapolda Bali. Intinya adalah tetap menggunakan segala upaya hukum yang tersedia, termasuk mengajukan penangguhan penahanan, tapi kemudian selebihnya ya adalah berupaya untuk kemudian memenuhi proses-proses hukum sebaik-baiknya. Kuasa hukum Jerinx juga berencana mengajukan saksi ahli bahasa jika proses hukum kliennya terus berlanjut. Hal ini dilakukan untuk menguji kesahihan keterangan dari saksi ahli bahasa sebelumnya. Jering ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Bali. Sebelum polisi menetapkan sebagai tersangka, penyidik telah memeriksa saksi ahli bahasa dan Jering. Suami Nora Alexandra dijerat pasal 4 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, langsung saja kita berbincang dengan Direskrim Suspolda Bali, Kombespol Yuliartri Nugroho. Selamat siang, Pak Yuliar. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak, bagaimana proses pengajuan penangguhan dari Jering ini? Apakah sudah dikabulkan? Oh, sampai saat ini belum kami terima, Mbak, untuk penangguhannya. Jadi belum dimasukkan berkasnya oleh pengacara ya? Belum, Mbak. Apa yang menjadi dasar pihak kepolisian ini menetapkan Jering sebagai tersangka? Mbak Deta, dapat saya jelaskan untuk dipahami dan ketahui oleh kita semua. Dalam kasus Jering, bahwasanya sudah 2 alat bukti yang cukup untuk Jering dipersangkakan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang pertama yaitu dari keterangan ahli bahasa, kemudian saksi dari 3 dokter termasuk salah satu ketua ID. Kemudian kita juga sudah mengambil untuk bukti elektronik. Di dalam bukti elektronik itu yang menyatakan bahwasannya ada subjek dan kontensnya itu yang menyatakan terkait dengan ujaran kebencian. Subjek dalam hal ini adalah satu lembaga atau organisasi ID. Sedangkan kontens ini yang menurut ahli bahasa yang mempunyai satu kompetensi ini memuat suatu ujaran kebencian terhadap profesi dokter. Dalam hal ini yang dinaungi oleh Ikatan Dokter Indonesia. Sehingga dari postingan yang dilakukan oleh Jering ini banyak komentar-komentar yang negatif. Seperti kita ketahui terkait dengan postingan tanggal 13 yaitu kacung WHO. Baik. Kemudian juga ID maupun rumah sakit yang mengadu domba haknya dengan rakyat. Di situ juga disampaikan bahwasanya Jering tetap akan menyerang Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian ada ikon babi di situ juga. Situ banyak satu tanggapan-tanggapan yang negatif dari para netizen. Termasuk juga kita merasa dibodohi, kemudian bubarkan ID, terus sok menjadi malaikat. Kemudian terkait dengan postingan tanggal 15 yang kontennya merupakan suatu ujaran kebencian menurut ahli bahasa, di situ bahwasanya disampaikan oleh Jering ada satu konspirasi busuk seolah-olah dokter banyak yang meninggal pada tahun ini, sehingga di situ menimbulkan satu ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat terkait dengan COVID-19. Jadi saya sampaikan sekali lagi, menurut ahli bahasa kontennya itu membuat suatu ujaran kebencian terhadap profesi dokter yang dinaungi oleh Ikatan Dokter Indonesia. Jadi kontennya, Mbak, ini supaya diketahui kita bersama dan kita pahami bersama. Baik, Pak Yuliar, dari sisi Jering sendiri mengatakan bahwa itu hanyalah upaya kritik, sehingga pihak tim kuasa hukum juga akan memanggil ahli bahasa. Bagaimana menurut Anda? Oh, silakan aja, itu hak yang diatur memang undang-undang, silakan nanti pada saat di sidang pengadilan mengajukan terkait juga dengan ahli bahasa. Tetapi sekali lagi, Mbak, kita terkait dengan penyidikan ini, ahli bahasa sudah menyatakan bahwasanya muatan kontennya itu yang melanggar terkait dengan Undang-Undang ITE pasal 28, kemudian pasal kita juntukan 45A, kita juntukan juga dengan pasal 27. Baik. Di sisi lain, Jering ini menolak beberapa hal terkait dengan COVID-19, salah satunya ada rapid test. Nah, bagaimana sikap dia selama mengikuti proses ini? Apakah juga patuh terhadap protokol kesehatan seperti rapid test dan menggunakan masker? Patuh, Mbak. Patuh. Karena memang SOP di kepolisian kita melaksanakan protokol itu dan dilaksanakan oleh Jering. Menggunakan masker dan kemudian dilaksanakan tes. Baik, setelah proses penahanan Jering, proses selanjutnya bagaimana Pak terkait dengan kasus ini? Oh, kita seperti SOP biasa Mbak, kita akan melakukan suatu percepatan berkas, kemudian kita kirimkan ke pihak kejaksaan. Tinggal kita menunggu petunjuk dari kejaksaan apakah sudah lengkap. Kalau belum lengkap akan dikembalikan ke kita dan tentunya kita akan melengkapi. Baik. Baik, Pak Yuliar, agar kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana cara untuk mengungkapkan kritik yang pantas agar tidak menyerempet menjadi kasus ujaran kebencian seperti ini, Pak? Untuk masyarakat sebelum nanti melepas atau mengenter atau kemudian memposting sesuatu, rangkaian huruf yang menjadi satu kalimat, satu kata, ikon dan sebagainya dibaca sebisa mungkin, dibaca berulang kali sebelum itu dienter, dilepas ke publik. Jangan sampai nanti tanpa dibaca postingan-postingan tersebut akan memuat satu konten yang sekiranya bukan suatu kritikan tapi malah bersifat satu hujatan. Jadi kami sarankan untuk tetap dibaca sebelum dilepas dan harus bijak dan berpikiran cerdas dalam bermedia sosial. Baik, berarti harus lebih bijak dan mengendalikan diri dalam menggunakan media sosial. Terima kasih Kombes Pol Yuliartri Nugroho sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, seorang pria yang diduga mengidap gangguan jiwa menerobos pesawat Citilink. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.